Hai guys, selamat datang kembali. Lisa berhasil memenangkan penghargaan sebagai Female Solo of the Year di Musik Rank Extra Award 2021 bersama dengan Rosé dengan nominasi yang berbeda, yaitu Asian Performance of the Year, membuktikan bahwa mereka berdua sangat berprestasi dengan solo yang sukses. Selain itu, nampaknya kekompakan Lisa dan Rosé terlihat dalam pemotretan baru-baru ini, di mana Lisa dan Rosé sama-sama tampil menawan dengan aura mereka masing-masing, serta memancarkan aura sebagai brand ambassador produk yang berbeda. Dalam sampul majalah edisi bulan Mei, Lisa untuk edisi Elle Korea, sedangkan Rosé untuk Harper Bazaar. Gaya mereka berdua terlihat sama memikatnya. Meskipun beberapa penggemar Lisa dan Rosé sering terlibat konflik yang tidak mendasar, nyatanya persahabatan mereka berdua sejak awal debut hingga sekarang layaknya saudara kandung, tidak bisa diabaikan. Sementara itu, baru-baru ini Lisa kembali mendapatkan prestasi yang membanggakan. Lisa bergabung dengan Park Jimin BTS sebagai satu-satunya artis K-pop dalam sejarah yang berhasil mencapai nomor 1 iTunes di Venezuela. Dimana diketahui bahwa iTunes di negara Venezuela dibekukan selama bertahun-tahun karena krisis ekonomi di sana. Sehingga, hingga hari ini hanya Lisa dan Jimin BTS saja yang berhasil mencapai puncak iTunes di sana. Dengan itu, menjadikan Lisa sebagai K-pop wanita dengan iTunes paling banyak dalam sejarah, dengan 93 iTunes.